Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menjelaskan ketidakhadirannya pada rapat gelar pendapat di Komisi 1 DPR RI beberapa waktu lalu. Menurut Dudung, dirinya tak hadir dalam rapat tersebut karena merupakan perintah Panglima TNI untuk mempersiapkan batalion 143 di Lampung untuk digunakan di Papua. Kalau kita rapat RDP itu biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas masalah anggaran. Terkadang tidak fokus kepada pertanyaan atau bahasan itu, menanyanya yang enggak jelas saja gitu loh. Ya, saya dengan Panglima TNI sampai sekarang masih baik-baik saja. Tidak ada perbedaan apapun. Apa perintah Panglima TNI, kayak kemarin saya tidak hadir melaksanakan RDP, itu salah satu perintah Panglima TNI untuk mengecek kesiapan batalion 143 yang akan berangkat ke daerah operasi. Saya sebagai pimpinan Angkatan Darat, saya cek kesiapannya sejauh mana. Karena nanti akan digunakan oleh Panglima TNI di mana? Di Papua. Kita menyiapkan, kita membina, kita melatih sejauh mana kesiapan itu. Nanti akan dipakai oleh Panglima nanti di sana. Karena Panglima sebagai pengguna. Ya, karena beberapa kali ditunda, saya cek dulu kesiapannya. Latihannya bagaimana? Kesiapan materialnya bagaimana? Itu kita siapkan. Itu lebih penting kalau menurut saya. Ya. Berarti itu bagian koordinasi ke Panglima ya? Loh, iya jelas lah. Karena sempat disampaikan sudah lumrah kalau di mana ada Panglima tidak ada kasat. Wah, itu kan ya itu orang-orang yang itu yang harus kita waspadai. Ancaman-ancaman internal yang suka mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa itu yang model-model begitu itu. Ya. Ya, beliau ada kesibukan kan mau ke luar negeri, saya juga belum kesempatan. Tapi saya udah SMS-an sudah. Enggak ada masalah. Enggak ada yang dipermasalahkan ya. TNI solid. Kalau ada perbedaan itu biasa. Dalam satu organisasi mungkin saya dengan Wakasat juga ada perbedaan, saya dengan staf saya ada perbedaan, Kasdam dengan Pangdam ada perbedaan, pejabat lama dengan pejabat baru itu ada perbedaan, kebijakan itu biasa. Jangan dibesar-besarkan, ya. Dulu mungkin zaman Pak Hadi dengan Pak Andika ada perbedaan, ya nggak apa-apa, itu dinamika, tapi jangan dibesar-besarkan. TNI itu tetap solid, nggak ada masalah kita, ya. Thank you, yeah.